Kenapa sayang? Kok malah gitu? Takut ya? Cuma agak serem sih. Cuma nggak apa-apa kok. Kan aku di sini, baby. Tenang, filmnya juga bentar lagi udah mau selesai. Kenapa, baby? Udah bener-bener takut ya? Kasihan sampai gemetar gitu. Gak apa-apa, udah sini peluk aku aja. Aku kecilin volumenya, kamu peluk aku ya. Jadi kita nontonnya kayak gini. Ini bentar lagi nih, di jalan pelan-pelan karakternya ke arah tuh kamar. Terus nanti tiba-tiba tuar. Ini lihat aja. Gue cuma pura-pura. Kamu udah keburu kaget duluan. Gak apa-apa deh. Emang kaget ya? Kalau mau se baby kaget sih. Gak mungkin ya. Kan baby aku pemberani. Paling uwu deh. Uwu banget. Gak apa-apa kok. Nanti malam juga aku kado sama kamu. Jadi kamu gak perlu takut ya. Yang sama yang kayak gitu-gitu, makhluk gaib, hantu atau apa. Mereka mah takut sama kita. Kalau mereka datang itu karena mereka jealous. Mereka gak punya gitu pasangan kayak kita. Punya kayak kita, wow. Emang ada yang bisa kalahin kita tuh, punya. The best pokoknya sama kamu. Kenapa baby? Mau dipeluk balik ya, rat-rat. Okay, come here. Ini sebelum jam sekarang yang itu datang kan, nanti males-malesin banget ya. Okay deh, aku antara ini modus atau apa nggak tahu aku mah. Cuma, nggak lah, aku seneng aja. Kamu peluk aku gini. Wuh, cekali, Shona. Kan aku juga tegang sendiri lama-lama. Baby, baby. Kenapa ya kamu ini? Wuhnya wuh sekali. Nanti malah sering-sering kaget lah. baby Jan, kaget-kaget ya. Kalau kaget nanti aku juga ikutan kaget nih. Emang baby bisa kagetin aku? Kayaknya sih nggak bisa deh. Kayaknya aku yang bisa. Yakin gak bisa gituin aku? Ayo, ayo. Malam aku bingung dah, harus nonton, habisin nonton film horror lagi atau nonton yang kayak yang ada scene itu loh, yang karakter yang ngomong "Are you lost, baby girl?" Nanti kamu malah enjoy lagi. Kalau aku mah hanya lihat dari belakang ya. Gak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya mau dipraktekin kan bahaya nanti. Nih hati-hati nih. Aku kecilin volume deh. Takut kamu nanti kalau misalnya kaget. Udah gak apa-apa. Ini udah kecil kok. Come here. Sini. Dainya. Emang baby ini pemberani ya. I love you baby. Udah, tenang aja. Gak apa-apa kok, masih perang utamanya bakal selamat kok. Gak mungkin bad ending apalagi di film kayak gini kan. Udah, tenang aja baby, tenang aja, it's okay. Everything is gonna be alright when you're with me. Gak perlu dikhawatirin. All this shit, all this stuff
It's gonna pass, okay? Just relax. I love you, baby. Gak usah takut, okay? Ada aku di samping kamu. You don't have to worry about anything. Just have to worry about me, okay? And I have to worry about you. Karena takut aku kalau misalnya tiba-tiba dibawa kemana-mana kan bahaya gitu ya. Udah bisa pusing tuh nanti. Jujur aku kadang lebih takut sama kamu daripada sama yang nonton tuh begini loh. Tau gak paling takut kalau misalnya apa? Kalau misalnya itu loh. Misalnya kamu jalan sama temen-temen kamu loh, itu yang aku takut sih. Kadang-kadang nggak tahu aku kamu kan suka aku posesif, tapi nggak suka aku posesif banget, makanya aku kasih. Cuma aku takut aja kadang-kadang, lebih takut itu daripada hantu. Tapi harusnya nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa sih, ntar lagi film juga udah mau selesai. Bentar ya, nanti aku ke toilet dulu, okay, baby? Okay. I love you, baby. Bye-bye.